Usai mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mulai menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di RSUD Dr. Haulusi Ambon. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail Michael Watimena mulai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Haulusi Kudamati Ambon Maluku, Jumat 30 Agustus 2024. Rangkaian pemeriksaan ini dimulai sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, meliputi pemeriksaan penyakit dalam, THT, saraf, mata, jantung, radiologi, patologi klinik, gigi, mulut, paru, psikologi, dan narkotika. Pada pemeriksaan kali ini, pihak RSUD Dr. Haulusi menerjunkan 20 dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Calkada yang akan berlangsung hingga 2 September mendatang. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 1 paslon Bupati Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dan 2 paslon Bupati Wakil Bupati Maluku Barat Daya. Ada 20 metode pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan terhadap pasangan calon. 18 diantaranya itu berkaitan dengan pemeriksaan jasmani dan rohani, sementara 2 metode itu berkaitan dengan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika. Dan tadi sesuai jadwal mereka itu dimulai pemeriksaan kesehatan itu mulai dari jam 7. Kemudian berakhir baru saja tadi kita pastikan sekitar jam setengah 6 ya. Jadi ada 10 jam 33 menit satu pasangan calon itu melakukan pemeriksaan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku.